Dalam pada itu, kerajaan tidak akan melabur dalam projek kereta nasional ketiga. Jelas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, projek itu memerlukan perbelanjaan keuangan yang sangat besar. Kerajaan bagaimanapun hanya akan mempertimbangkan untuk melaksanakannya jika dibiayai sepenuhnya oleh syarikat swasta, sekaligus menyangkal dakwaan kononnya projek tersebut akan dibiayai kerajaan. Dan tidak ada sebarang keputusan untuk kerajaan membuat pelaburan dalam membina kereta nasional ketiga masih seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bahawa ini tunggu pelaburan swasta. Kerajaan bagaimanapun tidak mempunyai masalah untuk menyalurkan peruntukan bagi menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D. Lim Guan Eng ditemui media selepas merasmikan kaunter aduan Balai Polis Butterworth yang dinaik taraf. Pada Jun lalu, Perdana Menteri menyuarakan hasrat mengeluarkan kereta nasional baharu bagi menggantikan Proton yang sudah tidak dianggap sebagai jenama kereta nasional berikutan hampir separuh ekuitinya dijual kepada syarikat Geely dari China.